Oke, sekarang gini. Jawab, impian lo tuh pengen perkawinan seperti apa tadinya? Semua wanita pengen punya impian. Kalau pernikahan itu selalu yang namanya bagus gitu ya Mas Uya ya. Terus yeah, di setiap resepsi pasti ada yang namanya tamu buat disalimin gitu. Sekarang nggak ada Mas Uya. Semuanya pada hilang. Jadi kau pengen pernikahan? Saya pengen pernikahan yang bagus Mas Uya gitu. Eh siapa itu namanya bagus? Apaan sih lo? Bagus-bagus ngapain lo bawa-bawa nama bagus? Dan mantan lo ya? Mulut lo dijaga ya? Bukan jaga, bagus tuh maksudnya dia pengen pernikahan yang bagus. Jadi gimana? Jadi gua mau lagi ngomong sama dia udah gini. Jadi gimana? Gini Mas Uya, saya juga pengen punya pernikahan yang agung gitu Mas Uya gitu. Jadi lo agung? Apaan lo kalau ngomong dijaga mulut lo ya? Laki-laki macam apa lo? Maksudnya dia pengen pernikahannya tuh yang akbar, bagus, sama agung, megah gitu lo. Oh jadi pernikahan lo mau sama Akbar, Agus, dan Agus ya? Ya udah. Pentingnya gue cewek apaan? Iya. Oke. Sekarang gini deh Mas Uya, saya pokoknya intinya saya kesini ninggalin resepsi pernikahan saya pengen minta ganti rugi sama dia. Tadi lo pengen salim-salim gitu tadi belum? Iya, saya juga pengen kayak gitu Mas Uya. Pengen salim-salim? Iya, sama semua undangan. Apa lo mau nikah sama Salim? Bukan! Tadi lo ngomong sama Salim? Maksudnya nggak buka? Aduh, lo jelasin deh, aduh! Maksud gue pengen salaman, ngerti gak? Salaman! Bilang dari tadi kok? Pokoknya aja kamu jalan! Ya lo pengen saliman kan? Iya maksudnya. Ya. Oke. Lo naik tangga, gue wujudin. Yo, berdua, naik sini, naik di atas. Sini. Naik tangga, satu tangga. Nah, ya. Resepsi. Ayo, pada salaman yuk. Ya. Selamat Bapak. Laulainya cemburu. Udah senang ya. Nah, sekarang ibaratnya pernikahan lo bukan hanya di tadinya nikahnya di mana? Di rumah. Ini di TV, ATV studio di siaran di ATV. Ya udah, semua tuh semua kejadian pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya lo dirayain di TV ya kan? Jadi intinya di siaran di TV. Lo banyak ngomong. Impian lo tuh gimana impian lo? Saya sih datang ke sini juga pengen. Pengen apa? Tanggung jawab ya, Mas. Ganti rugi. Iyalah. Oke, sekarang lo pengen apa? Lempar bunga, Mas. Lempar bunga. Ada bunga enggak? Bunga. Siapin bunga. 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 Apaan ini? Anggap aja. Yuk, naik tangga. Lalu lah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini TV nasional. Ayo. Yang disiarin di TV ini. Yuk. Jangan lu, tahan. Begini. Tahan.
balik. Dia mau. Nah, sekarang ini. Lo mau ngapain? Impian lo apa di perkawinan lo gagal ini? Aku cuma pengen suami aku balik lagi. Terus? Aku minta pertanggungjawaban dia untuk ngapus make up aku. Karena aku gak mau kayak gini, Mas. Ya, kalau dia aja tukang bangunan, ngapusnya nih makin parah. Yaudah, Jora, tapi lo harus tahu jawab. Itu keinginan dia harus kita wujudkan di sini. Yaudah, oke. Oke. Oke, hapus. Okay. Ya, bentar, ambil. Saya ambil. Ya, Mas. Ya udah, minta bangku. Duduk, kamu duduk. Kenapa bawanya kok kayak gitu? Kan biasa make up, Mas. Oh, biasa biar kayak orang make up ya. Yes. Di sini samping. Apa nama ini? Nama ini cantik selalu. Cantik selalu. Oh. Cantik dari mana? Pamping dari mana? Jangan salah lagi ya. Ya sebentar ya. Oke. Yang benar tuh make up-in orang. Mas Uya dia tuh enggak bisa make up, tau enggak sih sakit. Ya udah kan begitu. Yuk aja. Kasih pembersih lagi. Kira kamu tembok apa? Kasih air lagi, pembersih lagi. Kok ini bau banget sih? Itu pakai apa sih? Ini spiritus. Lu pikir muka gua bahan percobaan? Lu pakai spiritus. Banget ya. Tuh, yang ngapusin apa dia? Pantesan aja. Ya kan dia tanggung jawab, Mas. Laki aku gak, tuh gak balik. Kalau gak saya gak bisa, Mas. Harus saya juga memang. Oh, emang ada mitosnya? Iya. Tapi dia gak bisa make up. Dia mau gak mau sih saya. Orang lu aja kuli bangunan. Tau. Udah, hapus lagi. Jangan pakai yang itu. Tangan kamu kasar banget sih. Namanya juga kuli. Muka, bukan tembok ya. Udah lah. Gak maksud ninggalin kamu tadi. Aku tuh cuma kecewa aja. Tuh, ini siapa? Tuh, sini. Mas siapa? Saya calon suaminya, Mas. Apa? Calon suaminya, Mbak. Calon suaminya? Gua pikir lu makeup artis yang tugas. Enggak, Mas. Tadi aku tuh ninggalin dia pas di acara resepsi pernikahan kita. Oh, ninggalin. Terus? Soalnya kan tadi itu pas kita mau ijab kabul kan, dia kan awalnya tuh dia ditutupin mukanya. Iya. Yeah. Pas saya buka itu kok, saya tuh kaget banget gitu, Mas. Shock? Iya, shock gitu. Terus, dia aja nggak kabur liat muka lo yang begini, cemang-cemang juga. Ya, mungkin dia kan tadinya ditutup, jadi dia nggak lihat. Nah, pas aku buka, kok bahkan kayak gini. Bahkan kok kabur. Ya, sekarang kenapa balik lagi kamu? Ya, aku nyesel aja sih, Mas. Nyesel? Tadi aku ninggalin kamu tuh bukan karena aku... Mau kabur dari pernikahan? Iya, tapi apa? Ya kamu kan tahu sendiri, aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu jahat ya. Sumpah, aku tuh malu banget ya. Kita tuh rencana kita pernikahan ini tuh, sudah kita rencanain dari beberapa bulan yang lalu, 4-5 bulan. Terus kita harapan kita tuh kan pernikahan itu jadi wedding of the years kan. Oh. Tapi nyatanya aku malah kayak gini. Kalau kamu sayang sama aku, kamu gak bakalan ninggalin aku. Bukan gitu ya, aku bukan geng kamu. Cuma kaget aja, shock gitu, malu sama partner-partner papa, sama klien-klien aku. Tapi caranya gak kayak gitu, kamu tuh bikin malu aku, tau gak sih? Justru dandanan kamu yang bikin malu aku ya. Gas! Sorry ya. Aku tuh benar-benar nyesel tadi ninggalin kamu. Oke, terus lo mau ngapain kesini? Aku mau minta maaf, karena udah bikin dia kecewa tadi. Padahal lo pergi ngapain, tadi lo bilang? Ya sebenarnya sih aku pergi cuma pertama kecewa ya. Iya. Terus ya aku hubungin relasi-relasi mami aja. Relasi mami apa nih? Ya jadi mami itu sebenarnya punya kenalan make up kan. Ya udah aku langsung spontan aja gitu pengen. Oh jadi kamu bawa kenalan mami kamu tukang make up iya, juga? Tukang make up. Yang memperbaiki make up ini? Iya. Soalnya kan dia kayak kata mami aku emang udah profesional banget. Oh coba kan, mana panggil? Iya. Bentar ya. Oke. Yeah.
aku jelasin. Ini tuh udah terkenal banget. Dia itu kursus make up-nya dari luar negeri. Dan mami aku tuh sudah percaya banget sama dia. Karena dia tuh udah beberapa kali jadi make up di acara pernikahannya saudaranya mami aku. Kamu yakin ini dari luar negeri? Selalu aja. Iya. Jadi, aku memang belum kenal ya, Yang, ya. Tapi aku lebih percaya sama mami aku daripada make up yang kamu pilih itu. Kamu kenapa nggak mikir-pikir dulu sih? Kenapa nggak diskusi sama aku? Lihat, ini sama, Yang. Lihat, Yang. Lihat tuh. Cantik selalu tuh tulisannya. Aku nggak mau ya kayak gini. Kamu tuh bikin aku kecewa dua kali, tau nggak sih? Namanya dari kamu dari cantik selalu juga. Iya. Ini sama kayak dia, penipu juga. Dia kan teman aku. Jadi nggak apa-apa dong. Jadi dia yang bikin aku kayak gini. Jadi maksud kamu dia tuh sama dia tuh temenan? Iya, dia teman gua. Lu gimana sih lu? Yang namanya ini sama. Kamu yang udah lihat, aku gak mau kayak gini. Anjorin. Kenapa? Iya, lu kenal sama Jordan? Kenal, nama dia Lence. Apa? Lence. Bos, pokoknya saya gak mau tahu ya. Dia harus tanggung jawab atas pernikahan yang sudah kacau. Tapi ini semua salah kamu. Kamu udah ninggalin aku, tau gak sih? Tapi itu dia kan, sumber masalahnya tuh dia ya. Kamu juga. Ini harus diproses hukum, Mas. Saya gak mau ya. Kenapa? Saya mau dia diproses hukum. Iya, harus diadil. Jangan masuk. Ini siapa nih? Ini mereka korbannya dia juga. Korbannya ya. Juga. Kami korbannya. Ya, kan. Benar-benar. Kalau enggak, mendingan kalian bertiga ngobrol, diskusi, siapa tahu bisa buat makeup artis baru. Ya. Mas, calon istri saya mana? Apa? Calon pergi. Ya. Jadi lo siapanya dia? Ya. Teman gua, teman satu kerjaan di bangunan. Apa? Teman kerjaan gua di bangunan. Di bangunan. Iya. Satu kuli saya, Mas. Satu pembantu. Oke. Kalau kamu ngapain di bangunan biasanya? Ngaduk semen. Aduk semen. Iya, sama ngecat. Sama ngecat. Iya. Ya biasa belajar makeup sih, Mas. Apa? Belajar makeup. Oh, belajar makeup juga. Iya. Ada buktinya enggak? Ada. Ada? Aku udah dua kali loh, Mas, belajar makeup. Dua kali belajar makeup. Iya. Ini ya. Oh, ini hasil makeupnya. Ini konsepnya apa nih? Ini horror mistik, Mas. Apa? Horror mistik. Oh, horror mistik. Iya. Oh, makeup karakter. Pantesan harusnya begini. Gak mau suya mau kawin lagi, gue make up-in mau gak? Udah, intinya adalah lo tanggung jawab ya. Ini dua pasangan ini, kasihan nih. Oke. Ya, udah, keluar. Ya udah, setelah ini kita akan lanjut lagi tetap di garis tangan. Anita lagi. Oke. Yes. Oke, berdoa makannya supaya namanya keambil sama saya. Set. Nah, dapat nih. Thank you. Nomor 15. Bunga. Wanita cantik dan pintar ini menginginkan sosok pria yang apa adanya. Menurut pengakuan Bunga, dirinya sudah siap untuk ke jenjang pernikahan. Siapakah yang mampu merebut hati Bunga malam ini di garis tangan? Oke, silakan turun. Oke. Oke. Oke.
Nama siapa? Bunga. Ya? Bunga. Wuhan? Bunga. Oh, Bunga. Saya dengarnya Wuhan. Bukan. Oke, okay, iya, iya, iya. Oke. Okay. Bunga, kriteria idaman kamu prianya seperti apa? Apa adanya aja, Mas. Apa adanya? Emang kamu kerjanya apa sih, kamu udah tahu? Kalau aku DJ. DJ? Wow, DJ. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Gak ganteng gak apa-apa, Mas. Gak ganteng gak apa-apa. Oke, okay, serius nih? Serius gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting apa adanya aja. Deh. Apa adanya? Wah, nih, cowok-cowok nih. Ada Bunga yang pengen cowok gak ganteng gak apa-apa, yang penting apa adanya. Gampang banget tuh. Berdiri, suka sama Bunga. W6 loh. Ini yang berdiri banyak banget. Mentang-mentang dia bilang gak ganteng gak apa-apa, yang gak ganteng pada berdiri. Jadi berarti ini merasa jelek nih. Kesana, kesana, kesana. Bunga, gimana nih? 3 aja dong nih, ada 6 orang loh. Gimana nih? Aku mau nomor 22. Bentar, Mas, aku foto dulu ya, bentar ya. Foto dulu, oke, okay, foto dulu, foto. Foto dulu buat apa ya? Enggak, foto buat apa kan nih? Enggak semuanya itu ini bagus di foto, Mas. Oh, jadi lo pengen lihat yang fotogenik juga. Turun, Mas. Turun, 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 turun. Ya, nih, 6 orang nih. Dah, oke. Okay. Dah, tuh, set. Mau diapain nih, foto satu-satu gitu? Enggak, foto semua. Semuanya langsung? Iya, Mas. Nyapin nanti, Mas. Oh iya, iya, iya. Nanti saya kepihil nih ya. Lihat sini dong. Nah, oke. Okay. Oke, okay, udah. Okay, nah, sudah. Terus tiga, pilih tiga nih di sini. Pilih tiga ya. Aku mau yang itu. Yang itu yang pertama. Pertama. Terus mau yang... Yang mana? Yang kedua, so ganteng nggak suka? Yang kedua nggak usah, nggak suka? Nggak, mau yang kedua. Kedua, mau kedua, yang kedua. Kedua sama yang ketiga. Yang ini geser deh. Yang lain geser semua? Ya. Oke, okay, balik. Berarti ganteng, deh. Iya, iya. Oke. Okay. Artinya nih cowok-cowok yang pilih... Yang klik-klik gimana? Yang nggak ganteng nggak apa-apa, berarti ini nggak ganteng nih. Standar. Standar. Oke, okay, kita undang aja Arbi dan Rudy. Oke, okay, Rudy dan Arbi. Ini ada 3 orang udah dipilih sama Bunga. Dan kriterianya gampang nih, gak ganteng, yang penting apa adanya. Oh. Oke, okay. Nah sekarang sebelum dibacain Rudy sama direlaksasi Arbi, mau diapain? Ada? Aku mau kasih tantangan dulu deh. Tantangan? Iya, baru aku pilih. Tantangan seperti apa? Oh iya, aku mau ngambil sesuatu. Silakan ambil-ambil. Oke, okay, gimana nih? Udah ada ini, mau diapain nih? Nah, jadi di dalam ini tuh aku udah kasih koin. Jadi yang paling banyak dapat koin itu pemenangnya. Oh, koin. Ngambilnya pakai? Koin, pakai mulut. Pakai mulut langsung. Iya. Ah. Oke, silakan berdiri di masing-masing di belakang masing-masing nampannya. Oke, tunggu tunggu apa dari saya? 3 2 1. 1 menit waktunya ya. Pakai tangan, pakai mulut. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, ayo, semangat. Semangat, ayo. Ayo, ayo. Jadi makan tepungnya. Koinnya yang diambil, jadi makan tepungnya. Kalau susah, tiup aja, tiup. Ayo, ayo. Oke, oke, oke. Oke, sekarang... Yang paling banyak mana? Dua yang paling banyak, coba lihat. Gua lah, no, banyak nih.